Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Dan saat ini mau nge-review salah satu mobil lelang murah, yaitu BMW X5. Mobil ini saya temukan di balai lelang JBA di Lotte Grosir Meruya, Jakarta Barat. Oke, kita lihat ya. BMW X5 3000cc tahun 2002 otomatik, terus nomor mesin, nomor rangka, bahan bakar bensin, odometer 110.099, eksterior C, interior B, mesin D, kondisi mesin tidak stabil, oli bocor, oli rembes, terus apa lagi nih, nomor mesin di fisik tidak terjangkau. BMW X5 ini pakai ban 25560R19, peleknya pelek 19. Waduh, lampunya udah berembun ya. Kemudian sudah ada washernya nih, dua di kiri, dua di kanan. Kita lihat mesinnya, 3000cc. Wow, mesinnya masih mantep nih ya. Nah, kalau Anda yang nggak tahu mesin, nah, kalau mau ikut lelang mesti bawa temennya yang jago mesin, jadi dia bisa meriksa-meriksa mesinnya masih bagus atau enggak. Coba kita lihat ininya ya, lihat interiornya ya. BMW X5 open beat 100 juta. Wih, kebuka. Nah, ini door trimnya, speaker hard plastik, kemudian cup holder, joknya sudah kulit. Nah, ini pengaturan jok sudah elektrik, maju mundur, reclining, bahkan ada memory seatnya di sini. Kemudian kita lihat ini otomatiknya, head unit lengkap, AC ada, ini penyetelan untuk AC nya ini sudah dilengkapi dengan DSG dengan PDC. Kemudian juga sudah dengan sunroof. Oh, nggak bisa dibuka. Airbag di kiri, airbag di setir. Ini pengaturan cruise controlnya di sini. Oke, kita lihat ke belakang. Oke, kita lihat interiornya di baris kedua. Jok untuk 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt. Ada lampu di sini. Kemudian ada AC di belakang. Ini apa ini? Kabel apa ini ya? Terus di jendela sudah ada dengan kordennya. Coba kita lipat. Oh, nggak bisa dilipat. Joknya mati nih, rusak nih. Oke, habis ini kita lihat bagasinya. Untuk sektor belakang masih aman ya. Wiper, defogger, head mount stop lamp, spoiler. Waduh, nggak bisa dibuka tapi bagasinya. Kita balik lagi ke depan. Nah, ini interiornya BMW X5. Oh iya, ini lupa ada monitor, TV monitor dua kiri kanan. Kemudian nah, ini penampakan untuk kabin depan sebelah kiri samping sopir. Ini apa nih, kok sama 2002? Oh, tadinya 99 juta dinaikin jadi 100 juta. Biasanya yang lain turun, ini malah naik. Nih dashboardnya. Aduh, agak susah ditutup. Ya, silahkan dibit aja nih. BMW X5 100 juta lebih murah dari Avanza Xenia nih. Hehehe, 2002. Mantap. Tuh, sebelah kiri juga sudah ada elektriknya. Terus di sini apa lagi nih? Oh, ini brosur-brosurnya nih. Brosur-brosurnya X5. Powerful dan ekspresif. Oke, pemirsa, mantap ya.
Nah, kalau Anda mantap, silahkan langsung ngebit aja. Terima kasih sudah menonton. Ini saya berada di Balai Lelang JBA di Lotte Grosir Meruya, Jakarta Barat. Jadi silahkan Anda nanti baca deskripsi. Jadi jangan ada yang nanya lagi, di mana balai lelangnya? Karena saya sudah nulis di deskripsi. Jadi tolong baca juga biar nggak nanyanya standar. Begitu.